pertama saya ucapkan selamat untuk Borneo yang sukses menang pertandingan hari ini. Kedua tentu saya bersyukur, alhamdulillah hari ini pertandingan selesai dan pemain kami tidak ada yang cedera. Walaupun tentu kita kecewa dengan hasil ini, karena justru saya berharap ini satu laga yang pemain bisa mengeluarkan kemampuannya dengan maksimal, menunjukkan performa yang seperti biasa. Biar ini terlihat mereka seperti takut berbuat salah, ya. Sehingga keraguan itu sangat terlihat jelas. Kita nggak begitu berkembang di awal permainan tadi sampai dengan babak pertama. Babak kedua ada sedikit kemajuan dengan kita mulai berani beberapa momen kita lakukan, tapi tidak cukup untuk menembus pertahanan lawan yang bermain sangat disiplin hari ini. Saya rasa saya harus tetap apresiasi perjuangan dan usaha pemain, dan tentu saya akan segera terus melakukan perbaikan dalam persiapan pertandingan ke depan. Saya rasa hari ini hasil ini tidak bagus buat kita, kecuali hasilnya juga ya, kita datang untuk cari poin di sini, tapi Allah kasih rezeki yang lain. Insya Allah kita fokus lagi dan kerja keras untuk bisa pertandingan berikutnya kita bisa kemenangan, ya. Insya Allah kita tetap semangat dan kerja keras lagi, insya Allah. Thank you.